As. Ya baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belum. Salam jumpa lagi dengan kami Parlemen Jalanan. Hari ini adalah kesekian kalinya kami turun ke jalanan di belakang motor dan meminta kepala pemerintahan hari ini terkait penggantian tenaga kontrak. Kami melihat dan kami menilai bahwa ada kecurangan dalam perekrutan tenaga kontrak daerah Borobudur. Oleh karena itu, kesekian kalinya kami turun ke jalanan. Kami meminta dukungan dari Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu agar mendoakan kami, mendukung kami untuk menyuarakan ketidakadilan di bumi perbatasan ini. Kami yang datang bukan adalah musuh. Kami yang datang bukan adalah pembangkang atau perusak daripada daerah ini. Tetapi kami yang datang hari ini, kami yang datang hari ini adalah korban daripada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Belu saat ini. Bagaimana bisa hari ini mereka yang merupakan anak daerah sendiri dikorbankan, disepelekan, disakiti hanya karena dugaan gesekan elit, hanya karena kepentingan elit. Kalau bukan hari ini kami datang kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, dalam hal ini bupati sebagai kepala daerah dan juga sebagai bapak kami, maka mau kemana kami, suara kami? Oleh karena itu hari ini kami datang. Siapapun yang mengganggu hak yang dilindungi oleh undang-undang rakyatnya sendiri, maka perlu diusut tuntas, maka perlu dikoreksi. Lihatlah, bukanlah mata batin kalian, bukan mata hati kalian untuk melihat bahwa ini bukan pembangkang. Baik, selamat pagi pemerintah Kabupaten Belu. Hari ini kami datang lagi ke sini. Aksi kami ini berlapis-lapis hanya untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Kami ingin mempertanyakan regulasi apa yang dipakai sehingga mereka ingat sebuah sistem terburuk yang dipertontonkan dan diperlihatkan ke sendiri sebagai warisan kepada kami generasi penerus yang dipaksakan untuk mengikuti semua kebohongan ini sebagai kebenaran yang harus diikuti. Anda keliru. Kebijakan pergantian tenaga kontrak yang janggal dan tata proses ini adalah tindakan diskriminatif terhadap mereka yang telah lama mengabdi, bahkan belasan tahun mengabdi, kini diganti hanya untuk menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan basicnya, hanya untuk kepentingan balas jasa. Dimana esensi dari perluan itu? Kata-kata manis dulu semasa kampanye, yang dimana salah satu visi dan misi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak, ternyata semuanya retorika jualan manis karena tak mampu direalisasikan. Bukan malah menyimpan ketika meminta pertanyaan.
Selamat pagi para bapak keamanan dan pemerintahan saat ini. Saya meminta, terserah mau menertawakan kami bahwa kami tidak puas dengan kemarin-kemarin. Tetapi saya berdiri di sini demi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kepada tenaga-tenaga kontrak hari ini. Kami adalah salah satu media yang selalu mengikuti Bapak kemana-mana. Dan kami tahu apa yang saat itu Bapak sampaikan kepada guru-guru yang sudah mengabdi lama. Ada guru-guru yang sudah tidak akan berhubung bahwa mereka tidak akan lagi diseleksi. Tetapi pada bulan yang lalu kemudian kalian melakukan seleksi. Dan saya berbicara di sini demi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami punya bukti untuk kami kasih keluar nanti di DPR nanti. Sebentar. Kasihan. Kalian sudah mengorbankan banyak di sini. Yang sudah mengabdi ada yang hampir 15, 17 tahun dan mendekati sampai 20-an tahun. Ada yang tidak ikut tes. Tetapi kalian seenaknya memasukkan mereka. Kenapa kalian keluarkan aturan saat itu? Kenapa? Kalian keluarkan aturan. Kalau begitu jangan keluarkan aturan. Semakin kalian mencukup orang-orang yang saat itu melawan. Tetapi harus diingat bahwa pada saat itu kami mulai lepas terhadap pimpinan kami. Seperti apa yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat tertentu saat bukan SK per 2021. Tetapi yang lain tidak punya SK, mereka seenaknya menerima dengan dia. Maka itu kan cukup. Terserah kalian memaksukan siapa. Tapi ya tidak ada yang bukan itu. Kami berdiri dan berani di sini. Mekanisme yang berkutan tidak mau. Bagaimana ada penjelaskan di sini? Kalaupun mekanisme yang berkutan itu salah. Kami minta izin, tolong panggil bapak kami keluar. Karena sudah keempat kali, kami mengeluarkan telur. Tetapi bupati lari terus. Saya disorong, wakil bupati, segera. Kami tidak punya solusi sama sekali. Apakah takut? Takut bertemu kami. Bapak, bolehlah bapak melakukan perkhidmatan dengan pemilihan politik. Tetapi bapak hukum, bapak kalah. Ketika bapak benar, silakan keluar. Jangan lari terus dan lompat dari sana. Kami datang juga sebagai
kami yang harus kami kupas di tempat ini. Tetapi tempat ini tidak terhormat bagi kami. Kenapa? Murani, perintahnya telah mati. Masih semangat. Ini lihatlah cerita tangis masyarakatmu. Apa yang Anda putuskan mengorbankan mereka yang bertahun-tahun mengabdi pada pemerintahan ini? Di mana Nurani pemimpin hari ini? Di apa sehingga anak-anak ini menjadi tertatu? Air mata mereka menjadi bekal dan penderitaanmu di masa yang akan datang. Jangan biarkan ada air mata yang bercucuran di tanah perbatasan ini. Bapak yang baik, kami minta keluar dan temui kami. Pertanggungjawaban apa yang sudah Anda putuskan? Janji kampanye begitu menggebu-gebu sehingga seantero Kabupaten Belu ini, oh nemak dia, nemak dia, dia itu seperti apa yang hari ini mereka datang ke sini? Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan Bapak Sekda, dengarkan pernyataan sikap kami dan untuk semua kepala-kepala dinas. Dengar baik-baik. Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan Kabupaten Belu tahun 2022. Satu, kami mendesak Bupati Belu untuk bersikap tegas dalam menerapkan perintah peraturan pemerintahan nomor 49 tahun 2018. 2. Kami mendesak Bupati untuk bersikap tegas meninjau ulang SK baru dari hasil perekrutan tenaga kontrak daerah Belu tahun 2022. 3. Kami mendesak Bupati Belu untuk mengusut tuntas para mafia perekrutan tenaga kontrak daerah Belu tahun 2022 dan mengevaluasi panitia seleksi perekrutan tenaga kontrak daerah Belu tahun 2022 serta kinerja pimpinan OPD terkait. 4. Kami mendesak Bupati Belu agar memberi pernyataan terbuka kepada publik bahwa dirinya akan dengan tegas meninjau ulang SK tenaga kontrak daerah Belu tahun 2022 dan mengakomodir kembali tenaga kontrak daerah Belu yang sudah lama mengabdi. 5. Kami mendesak Bupati Belu untuk menugaskan kembali tenaga kontrak daerah lama yang terakomodir sesuai dengan yang dilamar. 6. Kami mendesak Bupati Belu untuk mengambil sikap tegas dan konsisten bahwa dirinya akan memberikan rekomendasi kepada tenaga kontrak daerah Belu yang sudah lama mengabdi untuk mengikuti tes di tahun 2023. 7. Kami mendesak Bupati Belu untuk mempertanggungjawabkan dan memulihkan janjinya terhadap guru-guru untuk merekrut kembali guru-guru tenaga kontrak daerah Belu pada saat melakukan kunjungan kerja di SDK HUBT pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di media OKNTT. 8. Kami mendesak Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu serta Sekda Kabupaten Belu untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan program-program kerja sesuai dengan visi misinya yang telah dibuat dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ternyata pemimpin yang baik dan bijaksana itu tidak dilihat.
akan diukur dari seberapa tinggi dan cara pendidikannya. Tetapi pemimpin yang baik dan bijaksana itu dilihat dan diukur dari balance ucapan dan tindakan. Bapak belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Bapak, waktu masih kampanye, Bapak tampil seperti pecanda yang lihai merangkai kata. Frasa berpikir tertuang dalam visi misi semanis maju, omong kosong. Pemimpin itu hadir untuk mengalami, bukan mendatangkan bau, tangisan. Ingat Bapak, berikan tangis mereka ini adalah simbol dan alarm. Entah itu sebagai tanda penghormatan atau salam perpisahan. Pemimpin itu hadir untuk melayani, bukan malah untuk kepentingan kolega keluarga. Proses perekrutan yang dibuat membunuh hak-hak mereka hanya untuk mengangkat dan menggantikan keluarga berdasarkan proses perekrutan yang dibuat sendiri. Lucu. Tes, saya sebagai manajer perusahaan ini tolong merapat. Saya adalah manajer yang baru. Sudah siap semua? Tolong dengar baik-baik. Saya manajer. Kamu jangan bilang saya ini lari-lari. Lari di mana? Saya ada di sini. Saya lari ini karena saya mencari ilmu untuk menghadapi kamu. Kamu dengar tidak? Kamu jangan bilang saya lari. Saya manajer. Saya tidak lari. Harapi kamu ini buat apa saya mau lari? Saya tidak lari. Saya lari 2-3 kali itu saya pergi cari ilmu biar harapi kamu. Hadapi kamu. Lari sedikit-sedikit itu tidak apa-apa tuh sambil cari ilmu di tempat lain. Sepakat? Satu, dua, tiga. Sekali lagi kita panggil pemimpin kita. Pemimpin yang menyesuaikan perubahan. Pemimpin yang katanya menjadikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemimpin yang katanya dapat berubah masyarakat yang menjadi lebih baik. Terlebih kesejahteraan teman-teman tenaga kontrak, honorer, maupun guru. Saya itu sambil Bapak kita yang terbaik, yaitu Bapak Bupati yang terhormat. Satu, dua, tiga. Lebih keras, satu, dua, tiga. Ternyata Bapak kita tidak dengar. Oleh karena itu, terima kasih buat Bapak-Bapak penegak hukum. Bapak-Bapak masyarakat Kabupaten Belu yang sudah menyaksikan kami yang orang gila yang berteriak ini. Kami gila karena kebenaran. Kami gila karena ketidakadilan itu masih ada di Kabupaten Belu. Apabila tidak berpihak kepada kaum yang lemah, kaum yang tertindas. Oleh karena itu, salam perpisahan. Terima kasih, sampai jumpa. Kita akan bermain terus di ranah ini apabila keadilan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Selamat siang.